malam. Selamat malam, Bapak. Ya, pos keamanan di sini ada yang bisa kami bantu? Bisa minta tolong segera ke ruang gym, Pak. Sepertinya teman saya keseleo pada saat olahraga. Bisa minta tolong agar dibawa ke rumah sakit terdekat, Pak. Baik, Pak. Saya ingin kami segera merapat. Terima kasih, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pagi, Bapak. Kami mau ketemu Ibu Kapus. Sudah ada janji, Pak? Sudah. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Tatang. Bapak Tatang. Mohon izin ya, Pak, untuk periksa suhu tubuh. Silakan. Bapak nanti arah ke langsung ke kanan aja, Pak. Mohon tunggu sebentar, Pak. Pada aja dulu. Pagi, Mas.
siang. Ya, silakan juga, Pak. Baik. Silakan buka kondisi dan barang ini ya. Ya. Mohon bantunya untuk mengisi dua data ya, Pak ya. Baik. Ya, kita bakal di kamar S5. Makasih ya, Pak Didi. Akan dulu, Pak. Mohon bantunya untuk mengisi data ini, Pak. Selamat datang, Pak. Iya, Pak. Ini Pak, Bapak. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Reformasi birokrasi, ya, reformasi birokrasi kita, kita diharapkan bisa memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan prima terhadap masyarakat. Nah, salah satu pelayanan prima itu dapat terlaksana apabila kita memberikan pemenuhan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Maaf, Pak. Mau minta tolong nih, Pak. Iya, Pak. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Ini, Pak, kamar 15 di Wisma Kafe Kita. Ini AC-nya ini panas nih, Pak. Oh, baik, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Dari sekitar sudah isya tadi, Pak. Oh, baik, Pak. Tim kami akan segera ke ruangan Bapak atau ke Pantahila 15 ya, Pak? Iya, Pak. Baik, Pak. Akan segera kami meluncur ke sana, Pak. Baik, Pak. Kami tunggu, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, Pak, ada keluhan di Pantahila 15, AC-nya agak panas itu. Segera kita meluncur ke sana ya. Makasih ya, Pak. Boleh, Pak. Dok, mari silakan masuk, Pak. Silakan, Pak. AC-nya sudah dingin, Pak. Sudah ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini ada untuk sekedar ngopi, Pak. Untuk teman-teman. Tidak usah, Pak. Terima kasih, oh. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Yang penting ini. Ini untuk Mas Rehan aja. Oh, ya, Pak. Ya. Pak. Saya tidak bisa menerimanya, Pak. Ini memang sudah tugas saya, Pak. Oh, kalau gitu terima kasih banyak, Pak. Iya, sama, Pak. Mari. Thank you.
kami bisa bantu, Pak? Bisa saya bicara dengan petugas satpam yang semalam mengantar kawan saya ke rumah sakit, Pak? Iya, omong apa? Ini Wisma Fathahila 15 ya, Pak ya? Betul. Apa yang kami bisa bantu, Pak ya? Ya, kebetulan saya juga ingin bicara dengan petugas teknisi yang semalam menyervis AC di kamar kami, Pak. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Petugasnya sudah pulang dan baru akan bertugas lagi besok malam. Mungkin ada yang bisa kami sampaikan, Pak? Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan prima dari seluruh pegawai Pusdiklat. Saya bangga melihat kinerja seluruh pegawai yang penuh integritas dan jauh dari tindakan tidak pantas semacam korupsi. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak, yang sudah tugas kami, Pak. Sama-sama.